proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Upacara pengibaran bendera merah putih memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 akan segera dimulai. Masing-masing peserta upacara menyiapkan diri untuk mengikuti upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara bendera akan segera dimulai. Lapor, upacara pengibaran bendera merah putih memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-76 17 Agustus 2021 akan segera dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara.
Untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita membela bangsa dan negara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh pembina upacara dan diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat Pembina Upacara. Merdeka! 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 Baik, shalom, selamat pagi buat anak-anak sekalian kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang sekarang masih harus melaksanakan upacara 17 Agustus berada di rumah masing-masing. Dua kali periode, 2 tahun kita sudah melaksanakan upacara bendera di rumah kita masing-masing. Itu juga berarti bahwa lebih dari 2 tahun, hampir 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, kita harus melaksanakan pembelajaran di rumah. Ya, secara daring, tidak bertemu satu dengan yang lainnya. Nah, Bu Endang akan tanya, jadi di rumah kalian ngapain aja? Ya? Hah? Oh, ada yang belajar? Good. Apalagi? Wah, ada yang tidur-tiduran. Ya, semuanya baik kalau kita melakukannya dengan tidak berlebihan. Ya, semuanya baik kalau kita melakukannya tidak dengan berlebihan. Nah, siapa yang 17 Agustus perayaan Indonesia tahu tanggal perayaan 17 Agustus ini yang keberapa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, hari ini adalah perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ya, 76 tahun yang lalu para pahlawan kita sudah berjuang sekuat tenaga untuk merebut kemerdekaan. Nah, Bu Endang bertanya, siapa yang sekarang mau menjadi pahlawan? Angkat tangan. Pahlawan apa? Iya. Mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar, kita semua guru-guru dan anak-anak akan menjadi pahlawan-pahlawan yang berguna bagi bangsa Indonesia, bagi kita semua. Kita akan menjadi 4 macam pahlawan. Apa saja? Yang pertama, kita akan menjadi pahlawan penghambat COVID-19. Gimana caranya menjadi pahlawan penghambat COVID-19? Yaitu dengan cara kita tetap stay at home, tetap berada di rumah, ya. Supaya apa? Supaya kita tetap tidak menyebarkan COVID kepada orang lain maupun kita tidak kena COVID dari orang lain. Jadi tetap di rumah. Kalau tidak ada yang sangat diperlukan, tidak usah keluar rumah, ya, tetap ada di rumah. Satu, pahlawan penghambat COVID.
2. Kita akan menjadi pahlawan dengan memerangi kebodohan. Ya, tadi pahlawan penghambat COVID dengan cara melaksanakan protokol kesehatan. 2. Kita menjadi pahlawan memerangi kebodohan. Yaitu dengan apa? Walaupun di rumah nggak main game terus, ya. Walaupun di rumah kita tetap belajar, tetap mengerjakan tugas-tugas, tetap menyelesaikan pembelajaran-pembelajaran. Malah justru dengan di rumah sekarang banyak les-les online. Kalian bisa lakukan dengan belajar di rumah. Belajar apa saja? Musik bisa dipelajari dengan online. Bahasa Inggris lebih gampang. Mandarin pasti bisa. Matematika boleh. Semuanya bisa dilakukan dari rumah. Jadi di rumah saja bukan hanya main game saja, tetapi juga menambah pengetahuan, ya. Pahlawan yang ketiga adalah pahlawan dapat membantu sesama. Gimana Bu caranya Bu? Gampang. Kalian di rumah pasti mama papa kalian perlu jaga adik. Papa mama kalian perlu membantu pekerjaan rumah. Ya, papa mama kalian perlu barang-barang semua yang kalian pakai kembali ke tempatnya. Itu juga namanya pahlawan membantu orang. Bayangin kalau kalian di rumah terus, baru tiap hari adanya berhambur terus. Gimana papa mama kalian tidak pusing, tidak puyeng, ya kan? Nah, kalian dapat menjadi pahlawan membantu orang lain. Orang lain siapa? Ya keluarga kita yang terdekat atau keluarga lain yang dapat kita jangkau walaupun kita tidak ketemu. Yang keempat, kita akan menjadi pahlawan yang tidak menyebarkan berita hoax, berita yang tidak benar. Ya, karena kita kelamaan di rumah, kita pasti berhubungan dengan gadget. Kita dengar kabar dari mana-mana, langsung kita kirim kabar yang tidak baik, kabar yang tidak membawa berkat. Nah, mari kita kurangi hal tersebut, ya, supaya kita dapat menjadi pahlawan empat hal. Yaitu pahlawan penghambat COVID, pahlawan melawan kebodohan, pahlawan membantu orang lain, dan pahlawan penghambat hoax. Nah, jadi walaupun kita berada di rumah, kita tidak diem saja. Kita kemudian tidak malas-malasan, tetapi kita tetap produktif. Ya, produktif itu apa, Bu Endang? Tetap produktif yaitu tetap kita melaksanakan segala sesuatu dengan kreatif. Misalnya nih, gurunya kasih tugas. Misalnya ya, kasih tugas, aduh aku gak bisa ini. Pokoknya aku gak bisa, gak aku kerjakan. Boleh. Ya, kita walaupun di rumah tidak malas-malasan, tetap produktif. Dan jangan lupa, produktif dengan cara yang kreatif dan santun. Nah, kakak-kakak kalian yang kelas besar nih pasti komputernya lebih pinter. Nah, tidak boleh kemudian melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semua harus tertata dengan rapi, harus santun, harus kreatif, ya. Semua itu merupakan bukti nyata kita kalau kita cinta kepada bangsa dan negara. Tetap di rumah, tetapi tetap produktif. Tidak malas-malasan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita pekikan kemerdekaan kita 3 kali. Merdeka! 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 Menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka diikuti oleh seluruh peserta upacara. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya
Pembacaan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari dan terbukti juga bagi bangsa kami. Kami mengucap syukur 76 tahun Tuhan sudah memberkati bangsa kami. Kami katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan panjang yang boleh dilalui bangsa kami pada masa kemerdekaan. Dan Tuhan sudah menolong bangsa kami, menolong pemerintah kami, bahkan menolong segenap masyarakat untuk hidup dalam kemerdekaannya. Terima kasih, kami juga berdoa, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi proses belajar mengajar kami di semester ini yang boleh kami lalui dalam beberapa minggu ini. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pemerintah kami, bangsa kami Indonesia untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap rencana, setiap apa yang sudah dilakukan oleh bangsa kami dalam penanganan COVID ini. Tuhan memberkati semuanya. Kami juga berdoa menyerahkan untuk semua tenaga medis yang Tuhan juga pakai untuk melayani masyarakat, melayani pasien yang sakit, Tuhan juga menguatkan, Tuhan juga memberikan kesehatan untuk mereka. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk orang-orang yang kami kasihi, teman kami, orang tua kami, saudara kami, ataupun rekan kami yang lainnya, kerabat kami yang lainnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang isolasi mandiri atau mereka sedang dalam perawatan di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang mampu menyembuhkan, yang akan menyembuhkan setiap mereka yang berharap kepada Tuhan. Berkat setiap makanan, minuman, obat-obat yang dikonsumsi, Tuhan memberkati semuanya. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendukung mereka, Tuhan juga menguatkannya. Kami berdoa Tuhan menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga untuk anak-anak kami yang masih berduka, ada dari antara mereka yang ditinggal orang tuanya. Kami berdoa Tuhan, Engkau menguatkan, menghiburkan anak-anak kami yang sedang berduka ini, keluarga mereka, orang tua mereka, Tuhan juga yang menghiburnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pekerjaan dari orang tua murid di masa pandemi ini. Kami berdoa, biarlah apapun usaha yang Tuhan percayakan untuk mereka, Tuhan senantiasa memberkatinya. Untuk pekerjaan, untuk pelayanan yang mereka lakukan, Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru yang setiap hari mempersiapkan bahan mengajar, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan senantiasa bagi guru-guru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh warga IPK ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang sedang mereka gumulkan, apapun yang sedang mereka rindukan dan rencanakan, Tuhan yang memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih memperingati hari kemerdekaan RI ke-76 telah selesai. Pasukan siap dibubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Tegak. Gerak. Ayo, Lovely silaban. Ayo, Lovely silaban. Ayo, Jo tangannya Jo. Li winner, ayo. Ayo. Ayo, Ip, terus.
Ayo. Renata 1A. Ayo. Ayo. Semangat. Keren. Ayo. 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 Hasil Rosalin 1A ya, dibantu mamanya, keren. Yo. Yo. Ayo. Yo. Semangat. Ayo semangat. Yo, yo. Ayo Gwyneth. Ayo Gwyneth. Keren keren. Bastian, oh ayo Bastian. Andrew makan apa Andrew? Nah, Clarino ke kelas atas ya. Andrew Fiel makan apa itu? Ayo Andrew 2A ayo makan apa? Ayo Fiel, ayo Tier ayo Tier, ayo Winner, ayo Winner, ayo semangat. Ayo Pak Edson, buruan. Yo, kelas atas ini. Tafiar, Lili Pali, makan sendiri, gak bagi-bagi. Yo, siapa lagi? Ayo. Oh, Gisel 4B. Ayo, iya. Oh, Wilbert. Semangat, Wilbert. Itu siapa? Presi, Pinangkal. Alexander, Nathan. Waduh, itu lompat-lompat, waduh. Ya ini siapa ini? Gue Napi 70. Iya. Lompat, 1, 2. Iya. Kita mau lihat kelas atas. Kelas atas mana? Adanya Lionel, kelas 3. Ani, semangat. Charlie, 2C. Ya, Devina apa nih? Ya, wih, Saverina 5A. Saverina 5A. Ayo, Saverina. Ya, siapa lagi nih? Elmer sediakan kerupuk satu buat Gwenda. Rafael Peter, makan apa itu? Rafael Peter. Iya. Ya, 1 menit lagi yuk. Luar biasa ya Bu Desi ya. Semangat. Mereka yang lomba, kita yang keringetan. Mereka yang lomba. Keringetan. Loh, tapi kita masih semangat berusaha supaya menang semua. Ya, waktunya sudah habis. Mundur 10, 9, 8, 7, 6.